guys, balik lagi di ACND Video, masih bersama gue Reza. Sore hari ini gue ada di Jacklot Lebaran Edition. Yang pasti sore hari ini kita bakal mencari satu brand yang akan kita, mungkin gak cuma satu brand, tapi banyak brand yang nantinya akan kita liput oleh ACND Video. Tapi untuk yang brand pertama ini, kita ada Erigo. Halo Erigo. Gue Sadat dari official Erigo. Gue di sini sebagai chief executive officer. Kita tuh menswear apparel yang baru berdiri di bulan Juni kemarin, tanggal 15 Juni 2013. Oke, bro, tadi kan lo udah menjelaskan tentang Erigo sedikit ya. Mungkin gue ingin bertanya sedikit, apa aja sih yang ada di Erigo ini? Untuk saat ini sih kita baru fokus di ini ya, pakaian aja, misalnya celana, dari celana chinos. Kita banyak variasi sampai 30 warna, kemeja juga ada, jaket juga ada. Fokus produk kita yaitu pertama adalah batik, yang dimana batik itu sendiri adalah ciri khas Indonesia yang sangat legenda. Udah dikenal oleh hampir seluruh dunia tahu batik itu, dan Erigo sebagai men's apparel berusaha untuk memperkenalkan batik itu sendiri ke khalayak umum dan produk-produk yang berkualitas. Kita juga ingin produk kita itu lebih banyak dan lebih apa, bervariasi. Bro, yes. Kan di Indonesia ini kan banyak banget brand-brand atau clothing lah kita bicarakan ya, toko-toko atau yang memproduksi baju itu, batik-batik itu banyak banget. Yes. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa membedakan Erigo dengan brand-brand yang ada di Indonesia lainnya? Sebenarnya Erigo itu simple, maksudnya kita tuh pengen orang-orang tuh terlihat menarik, terlihat okay, terlihat ya simple tapi elegan gitu ya. Ya Erigo itu gitu. Cowok-cowok yang mau tampilan okay, lo boleh cek dimanapun di Mini Jacklot, gue berani jamin cuman Erigo aja yang punya produk kayak begini nih, batik yang divariasiin dengan divariasiin. Terus juga kedepannya kita berharap komunikasi dari customer service Erigo sendiri, tim dari Erigo, karena problem paling penting di online store, online shop, online brand lainnya yang eksis di online itu customer service. Mudah-mudahan Erigo kedepannya bakal terus eksis dengan customer service yang memuaskan. Untuk mungkin kalau masalah namanya bisnis itu pasti ada target pasar ya bro ya. Mungkin kalau yang gue lihat dari lu seperti yang baju gue pakai ini, kalau menurut gue nggak mungkin dipakai oleh anak-anak SMA, SMP gitu kan. Men, sebenarnya apa sih yang menjadi target dari Erigo sendiri? Ya untuk saat ini sih hampir semua event kita ikutin ya, namanya juga kita masih brand baru. Ya kedepannya sih kita pengen Erigo itu tahap nyampe ke high class premium brand, dan kita juga pengen Erigo itu ada, gak cuman di event-event kayak gini aja. Kita juga pengen Erigo itu ada di mall yang ada di Indonesia, dan juga pengen ada di, ya mudah-mudahan Erigo ini ada terus sampai eksis di, gak cuman di Indonesia aja tapi di dunia. Bro, ini kan kalau gue lihat ini gak ada sama sekali yang namanya untuk perempuan ya bro ya, kenapa cuma cowok doang? Kan padahal kan untuk yang suka batik itu nggak cuma cowok, cewek pun suka. Kenapa alasannya bro? Erigo tuh masih baru sebulan ya, umurnya tuh belum terlalu banyak, jadi kita juga pengen fokus dulu di produk cowok. Kebetulan yang ngejalanin brand ini sendiri itu cowok semua, jadi emang ya apa yang kita ngerti itu kita terapkan di bisnis ini. Bro, berarti alasannya seperti itu ya? Yes. Mungkin teman-teman di rumah yang lihat cukup ngerti lah ya. Tapi sebenarnya gue pengen tahu nih, kalau laki-laki nih yang ada di Asia atau Indonesia, pengen tahu kemana sih belinya barang-barang Erigo ini, ada di mana aja? Store-nya kah atau apanya kah atau apakannya? Kita udah ada website sendiri, kebetulan sekarang tuh masih baru di website aja, online store aja. Website-nya itu di www.officialerigo.com. Itu bisa, lo bisa belanja di situ, lo bisa lihat produk kita. Terus-terusan bakal kita update terus perkembangan produk kita. Juga kita juga ada di localbrand.co.id. Lo juga bisa cari akses tentang apa aja sih Erigo itu, di mana aja sih, event apa aja yang dia ikutin. Terus cek Twitter kita di @officialerigo, Instagram kita juga @officialerigo. Di situ kita akan kasih lihat semua perkembangan dari brand Erigo ini sendiri. Kita juga mau makasih banget nih sama teman-teman yang udah datang ke booth kita, belanja di booth kita. Data Erigo berharap mudah-mudahan nggak cuma berhenti di sini aja, kita bakal ketemu lagi di event-event selanjutnya. Oke, tadi itu sedikit bincang-bincang kita bersama Erigo, dari CEO dari Erigo sendiri. Dan yang pasti sekali lagi gue ingetin buat lo semua yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada, jangan lupa pakai Erigo. Kalau lo pengen tahu lebih jelas lagi, bukanya di www.officialerigo.com. Yang pasti masih bersama gue Reza, kita masih di Jacklot edisi Lebaran, masih di Asia Indie Video. Bye bye.